Kalau orang terbiasa menghilangkan maksiat, maka sofar. Sofar itu dari kata sifar, kosong. Kosonglah potensi-potensi keburukannya. Nol dosanya. Maka setelah itu muncul perbuatan baik, Rabi'ah. Orang Arab tidak pernah menyebut Rabi' kecuali pada kemunculan yang baik. Yang atakar Rabi'ah, kan? Datanglah bulan Rabi' itu. Sampai pohon-pohon itu mulai berbunga. Bunga itu menunjukkan kebaikan. Jadi maknanya, hikmahnya, orang yang kosong perbuatan kotornya, kosong dosanya, akan keluar bunga-bunga amal solehnya. Dia jaga. Tapi menjaga itu kadang-kadang sulit, tidak mudah. Bulan pertama bagus, kedua bagus, ketiga mulai ada tantangan. Setan pangkatnya mulai meningkat, kan? Mulai naik lebih tinggi lagi. Maka Ramadan dipush lagi supaya maksimal. Sebelum ke Ramadan, Rajab dulu. Rajab itu persiapan pengantar supaya Ramadannya enak. Syaban penguat, Ramadan puncaknya. Kalau itu kita jaga setiap 12 bulan konsisten aja, insyaallah. Hayatan thayyibah, husnul khatimah. Jadi